berkualitas. Sekarang akan kita ambil gambarnya, akan kita videokan prosesnya Varial Aqua Center penanganan ikan koi yang baru datang dari kolam tersebut. Pas sampai tak seger, mari rauh. Emang shooting burung atus. Menghampiri dirimu. Kegiatan kita untuk mengeluarkan ikan dari mobil, nanti kita karantina. Total yang kita angkat hari ini ada sekitar 24 kantong. 28 kantong. Oh, 28. Jadi yang kita punya sama itu ada 315. Ikan-ikannya, ini jenis kohaku sanke, yang ini goromo, yang ini cagoi tembaga karasi. Lucu ah, enggak lucu ah. Hey! Itu ada kohaku yang mantap-mantap guys, panennya Varial Aqua Center. Ini kohakunya mantap-mantap nih, super-super semua ya. Super semua ini kohakunya. Wow! Ada 3 ekor yang bagus, tuh 3 ekor, nanti kita review harganya kok. Kalau enggak sekarang, misalkan hari ini kesorean, kita lakukan interviewnya besok. Saya terima apa enggak nanti ini? Saya kasih interview dulu. Hah? Penambakan? Oh, wes lawi. Wes. Alhamdulillah. Kalau mau ke Varial Aqua Center, kalian bisa foto-foto di sana, selfie-selfie. Itu ada gambar lukisan naga. Jadi ini kegiatan kita setelah panen, habis itu kita taruh di tempat kita, habis itu kita bakalan menangani ikan yang dari kolam tersebut. Jadi caranya adalah seperti biasa, kita siapin air, ntar kita kasih PK, buat ntar direndam dulu ikannya di sini. Kasih PK sampai warna airnya itu berubah menjadi keunguan. Dan kita ngerendamnya nggak boleh terlalu lama. Airnya sampai berubah jadi warna keunguan seperti ini. Jadi ntar ikannya bakal kita masukin ke cairan PK terlebih dahulu, baru kita masukin ke bilas air bersih, terus masuk ke akuarium atau tempat karantina. Gitu prosesnya. Kekompakan tim Varial Aqua Center bersama Cak Jody Ted. Langkah pertama, kita keluarkan ikan dari kantong, kita taruh di bak yang besar ini. Setelah itu kita cuci pakai PK agar dia steril. Setelah dari PK, ikan masuk ke sini. Di sini tempat pengukuran ikan. Wajahnya sudah kalian kenal, sering nongol di channel YouTube, di tukang seleksi ikan koi terbaik seluruh Indonesia. Dunia ya, dunia. Ini ada akhirat. Di alam gaib. Dunia mimpi apa gimana? Alam gaib. Itu airnya nggak boleh masuk ya, untuk air yang dari kolam lumpur nggak boleh masuk ke sini, karena di sini itu udah tercampur air dengan campuran PK. Fungsinya pasti kalian udah tahu, PK berfungsi untuk mensterilkan bakteri yang ada di badan koi biar bakterinya mati. Yang di sini nggak dikasih aerator? Di sini nanti dikasih aerator. Setelah dicuci PK atau dimandiin pakai PK, ikan dibasuh pakai air biasa.
pakai tangan satu ya Pak ya? Iya. Biasanya nggak pakai tangan langsung hilang. Tanganmu keteng ya satunya. Udah mahir banget guys. Pegang koi tangan satu. Mahir banget Anda. Udah lama main koi Pak? Baru sehari. Hah? Hap-hap. Inilah kualitas ikan yang dipanen kali ini. Ini yang grade bagus semua ya? Ya, ini yang grade A ke atas. Grade A ke atas. Untuk kujaku ada gosiki. Ya, ini Matsuba. Dia kenapa jadi grade-nya bagus? Karena ini garinya, ringnya, ya, ringnya rapi dia. Terus dan terang. Kalau kayak gitu kisaran harga berapa juta? Ini nggak sampai berjuta-juta. Hey. Ini nanti kita bakal review harganya aja dari satu konten ya. Oke. Okay. Coba enak guys. Teleknya banyak ya? Banyak sekali. Kemproy wire. Udah kamu cebokin ya? Ini tak cebokin ini. Gila gede, jadi strong ini. Ringnya bagus. Bisa gede, pangkal ekornya gede. Ini jadi ikan pilihan semua. Masih ada satu kantong lagi kayaknya. Rapi kayak itu. Ikan yang sudah pilihan terus kita pisahin di akuarium. Ada mungkin sekitar 100 ekoran lebih. Satu akuarium ini isi 30 ekor nih. Turungan ini kemarin dikarantina lho oleh api ya. Ya kok ini bisa tim api ya? Ini variannya lagi seleksi juga ya? Iya. Greeting ikan-ikan yang bagus. Kemarin Leno. Tutupin lagi. Guys, ikannya kerokek-kerokek guys. Kan bilang orangnya ya. Bisa tanya orangnya. Naik kerokek. Gue liat pegel gue. Coba gue api-api dulu, naik kerokek. Kerokek guys. Kerokek semua ini. Ikannya barang rekomen terus jelek-jelek. Aman. Nih. Gini deh jualnya biasanya ya 5 juta. Kalau di sini enggak tahu aku. Ini 5 juta ini aku jualnya. Guys, tadi saya bilang keropik-keropik ya, ternyata ada ikan yang anti, guys. Ini patternnya bagus ini. Wow. Ini kecap nomor 1, guys. Sisiknya guys, mak petunduk guys, lubang-lubang guys. Ya, ada merahnya. Tapi ini tetap anti guys. Saya suka ini. Saya mencintaimu, Pak. Habis ya, yo.
kalau ditaruh kolam itu pasti akan bangus. Ada yang membentuk seperti ini, guys. Dia kayak tempurungnya kura-kura. Hukum nggak ada orangnya, guys. Kita bilang robek, guys. Ketahuan orangnya, guys. Ini kan bagus lah. Kurang di mana nih? Di sana, nana. Kamu jual harga berapa ini, kau? Bagus-bagus semua nih. Mac. Kalau yang ini tuh mulai harga dari 100 gitu, gitu. Mulai harga 100 ribu. Sampai paling mahal berapa yang di pet ini? Paling bagus ini. 250 ribu. Oh ini, masa 250 nih? Bagus ini. Itu yang mana, yang mana? Yang kuning tuh. Oh, ini ya 300. Oh, 300 ribu. Kemudian yang ini, yang kerapnya ini, yang bagus ini. Ini, kalau itu 100 aja. 100 ribu, guys. Wow, murah banget, jing. Kalau yang di sini ini mulai 50 ribu nih. Nah, yang mana tuh? Nah, kalau yang di sini mulai dari 50 ribu. Mulai dari 50 ribu rupiah kalau yang di sini.